Assalamualaikum dan hai, saya Syamimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, kita akan melihat kepada beberapa ciri-ciri menarik pada aplikasi Instagram yang mungkin tidak digunakan oleh anda. Yang pertama adalah kebolehan mengarkipkan gambar pada Instagram. Kini, anda boleh sembunyikan gambar-gambar lama pada perkhidmatan perkongsian gambar ini tanpa perlu memadamnya daripada profil anda. Untuknya, anda hanya perlu tekan pada menu tiga titik bersebelahan gambar yang dimuat naik anda dan memilih Archive. Semua gambar yang diarkip boleh diakses melalui halaman profil anda dengan menekan pada ikon berbentuk jam pada bahagian atas. Yang kedua adalah kebolehan untuk melihat gambar-gambar yang anda pernah like. Untuknya, anda boleh tap pada ikon menu tiga titik pada laman profil anda dan seterusnya memilih post you have liked. Di situ, anda boleh melihat keseluruhan koleksi gambar yang pernah anda like di Instagram. Yang ketiga adalah sokongan mute Instagram Stories. Seperti ramai sedia maklum, ia merupakan ciri perkongsian video dan gambar yang hilang dalam tempoh 24 jam. Bagi anda yang tidak menyukai perkongsian daripada seseorang rakan di Instagram, anda boleh memilih untuk mute dengan tap pada ikon profil rakan berkenaan dan seterusnya memilih untuk mute. Selepas membuatnya, ikon rakan anda berkenaan tidak lagi akan dipaparkan dalam bentuk berwarna seperti sebelum ini dan dipudarkan sedikit berbanding kebiasaan. Yang keempat adalah kebolehan mengubah akaun Instagram anda kepada akaun perniagaan. Bagi anda yang mempunyai ramai pengikut, mungkin ingin menghubungkan profil Instagram ke Facebook page atau ingin mendapatkan lebih banyak data statistik. Perkara ini boleh dilakukan dengan mudah melalui halaman tetapan dan memilih switch to business profile. Jikalau anda tidak selesa, anda masih boleh bertukar kepada akaun profil peribadi seperti sedia kala. Yang kelima adalah sokongan sekuriti tambahan melalui pengesahan dua faktor. Ciri ini boleh turut diaktifkan melalui halaman tetapan di profil dan pada kali seterusnya anda ingin log masuk, anda akan diminta bukan sahaja kata laluan tetapi turut diminta untuk memasukkan kod khusus yang dihantar ke nombor telefon anda bagi tujuan sekuriti tambahan. Ciri keenam yang saya ingin kongsikan pula adalah kebolehan untuk menerima notifikasi apabila sesuatu akaun memuat naik gambar atau video baru. Sebagai contoh, mungkin anda meminati akaun Instagram Amans dan ingin mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengemaskini gambar dan video baru. Ini boleh dilakukan dengan klik pada menu tiga titik di sebelah akaun yang anda berminat dan memilih Turn on Post Notifications. Yang ketujuh adalah kebolehan untuk berkongsi lebih dari satu gambar pada sesuatu perkongsian. Kini, anda tidak perlu lagi spam timeline Instagram rakan anda dengan setiap gambar individu. Sebaliknya, boleh menggabungkan kesemuanya pada satu perkongsian sesuatu masa. Untuknya, anda hanya perlu tap ikon select multiple dan seterusnya memilih sehingga 10 gambar yang anda ingin muat naik pada sesuatu perkongsian sama. Yang kelapan adalah kebolehan untuk membuat koleksi gambar yang anda sukai. Kini, pada gambar yang anda inginkan, anda boleh tap pada ikon bookmark di bawah sesuatu gambar, mula membuat koleksi sebagai contoh makanan menarik, resepi dan tempat pelancongan. Seterusnya, anda boleh tambah gambar-gambar lain pada koleksi sama pada masa akan datang. Yang kesembilan adalah kebolehan berkongsi gambar di WhatsApp tanpa perlu screenshot. Kini, anda boleh terus tap pada ikon menu pada sesuatu gambar dan seterusnya memilih untuk share on WhatsApp. Instagram seterusnya akan menjana secara automatik gambar untuk dikongsikan dan dikongsi terus ke rakan WhatsApp yang anda inginkan. Dan akhir sekali, kebolehan menambah lebih dari satu profil ke aplikasi Instagram anda. Sebagai contoh, sekiranya anda mempunyai satu akaun profil dan menjaga akaun perniagaan, anda boleh tap pada nama dan seterusnya memilih untuk add account. Seterusnya, anda akan diminta log masuk seperti biasa ke akaun baru dan boleh mengakses dengan pautan ikon avatar di bahagian penjuru kanan bawah aplikasi Instagram. Jadi itu adalah antara tips ringkas yang sis kongsikan mengenai Instagram dan mungkin tidak digunakan ramai. Sekiranya anda mempunyai tips lain, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Sehingga jumpa lagi, saya Syahmimi Ezira untuk Amans. Ma'asalamah.